Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang tajuk yang berikutnya, iaitu cosine rule ataupun kita panggil sebagai pertua sin. Okey, kalau kita ada satu segitiga, kalau sini A, kita namakan dia adalah A. A kecil, dia opposite dengan ni. Okey, jadi kalau kita nak tuliskan cosine rule, kalau kita nak jadikan A ni sebagai subjek adalah A squared equals to B squared pluskan dengan C squared minus 2BC cos A. Sorry, 2BC, 2BC cos A. Jadi maksudnya yang A dengan B tu adalah datangnya daripada sini. So opposite dengan B, opposite dengan B ni dia adalah, opposite dengan B tu dia adalah B ya. Opposite dengan B. So ni opposite dia, dia adalah B. So sini adalah B. Dan kalau opposite dengan, opposite dengan C, kita panggil sebagai dia adalah C. Okay, opposite dengan C, sini adalah C. Okay, jadi pertua cosine tu kalau kita tulis dekat A sebagai subjek, A sebagai subjek adalah A kuasa 2 sama dengan B squared plus C squared. A squared plus B squared equals minus 2BC minus 2BC cos A. Ini A, sini A. Okay, kalau kita tulis B pula, yang ini B squared. So B squared, B squared equals 2. Okay, so A squared pluskan dengan C squared minuskan dengan 2AC cos B. Okay, so kalau B squared equals to A squared plus C squared minus 2AC cos B. Ini adalah untuk B lah. Okay, kalau C pula, C sebagai subjek, so C squared equals to, ni C squared equals to A squared pluskan dengan B squared minus 2AB cos C. Okay, so ini tiga rumus untuk cos. Okay, sebab tidak ada satu pun sudut yang dibagikan sini, jadi kita akan pakai cos Sebab sebelum ni kita pakai sin, jadi kita akan pakai cos. Okay, so sekarang kita akan praktis macam mana nak tulis. Okay, dan saya dah beri simbolnya. Maksudnya sini adalah theta. So theta sudutnya dibagi. So theta ni sini depan ni adalah Q. Q kecil, sini adalah R kecil, so sini adalah P kecil. Jadi oleh kerana dia adalah opposite dengan theta, so dia adalah subjek yang adalah Q squared lah. So Q squared equals to, ini tak kisah yang mana satu dulu. So P squared pluskan dengan R squared. Nak letak R dulu pun boleh, nak letak P pun boleh kerana dia adalah plus. Minuskan dengan 2 PR cos Q. Okay, cos theta. Dia bagi theta, cos theta. Okay, Q squared equals to P squared plus R squared minus 2PR cos theta. Okay, untuk D, ni sudut ni dah bagi. Jadi maksudnya yang setentang dengan dia adalah MM. So kita akan buat M squared equals to, di sini adalah K, inilah N. So M squared equals to M squared plus K squared minus 2NK cos theta. Okay, ni opposite dengan dia adalah B, opposite dengan ni adalah C, opposite dengan ni adalah A. So opposite dengan ni adalah B. So B squared equals to A squared pluskan dengan C squared minus 2AC cos theta. Okay, jadi kita mahir lah. Kalau sini B, sini AC atau CA. Ini, yang ini AC ikut yang ni, minus 2BC. Alright, D sudutnya adalah 30 darjah, jadi kita akan gunakan 30 darjah. 30 darjah ni opposite-nya adalah untuk X. Di sini opposite-nya adalah untuk Z.
Ya, opposite-nya adalah untuk y. Jadi x squared equals to y squared plus z squared minus 2yz cos 30 degrees. Jadi, yang ini samalah. Yang ini pun sama. Okay. So, all is sama lah. Okay, sekarang kita cuba kira. So, mula-mula kita kira dia punya panjang dulu. Okay, the diagram shows a triangle PQR. Okay, and then find the length of the RQ, panjang RQ. Okay, panjang RQ sini opposite dia. So kita pakai macam ni lah. So RQ, yeah, RQ squared equals to, kat sini dah RQ squared. So ini ada dua. So 5.8 squared plus dengan 4 squared minus 2 times dengan 5.8 times dengan 4 cos 38 degrees. Okay, so kita kira ni dengan menggunakan calculator. Kita sekali kira, sekali kira, jadi 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolakkan dengan 2 kali 5.8 kalikan dengan 4 kalikan dengan cos 58. So dapat ni. Okay, dapat ni eh. Tak perlu salin. Ambil square root, tekan answer sama dengan. So you dapatlah kat sini adalah RQ sahaja. Itu saja, iaitu kita dapat 5.0052 cm. Tak ulang sekali lagi eh. Jadi saya tak buat intermediate working sebab tak ada markah. Jadi saya buat 5.8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 kali 5.8 kalikan dengan 4 kalikan dengan cos 58 darjah. Okey, dapat tu. Saya tekan square root, saya tekan answer sama dengan. Jadi jawapannya adalah itu. Sekali jalan. Eh, tak payahlah kita cari nilai ni, nilai ni, nilai ni sebab tak ada markah. Jadi terus saja gunakan calculator. Kita dapat sini adalah RQ. Jangan lupa sini adalah RQ saja sebab kita dah square root kan sini tadi. Okey. B. Okay, B, the length of AC. So the length of AC, opposite ni, length of AC. So AC squared equal to 12.67 squared pluskan dengan 19.97 squared minus 2, 16.67 timeskan dengan 19.97. Okay, cos 52 degrees. So AC equals to 12.67 kuasa 2 tambah 19.97 kuasa 2 tolakkan dengan 2. Ditolakkan 2 kalikan dengan 12.67 kalikan dengan 19.97 kalikan dengan cos 52 darjah. Kita dapat tu. Okay, and then tekan square root, tekan answer sama dengan. Kita dapatlah 15.7410 cm. Okay, so tapi kalau you nak tekan yang nilai tengah-tengah ni, go ahead lah, kita ada masalah. Okay, I check semula. 12.67 kuasa 2 tambahkan dengan 19.97 kuasa 2 tolakkan dengan 2 kali 12.67 kalikan dengan 19.97, okay, kalikan dengan cos 52 darjah. So dapat itu square root, answer equals to, okay, dapat 15.7410 degrees. Alright, so you akan jawab C, D dengan E. Alright. Eh? Sayang, sekarang kita akan gunakan
angle pula, macam mana nak calculate the angle. Okay, macam mana nak calculate the angle. Dia kata calculate the angle CBA. CBA adalah sini. CBA adalah itu. Di kerana CBA adalah ini, kita kena cari. Maksudnya opposite dengan dia ni adalah 16.78. So kita kena buat 16.78 squared equals to 12.67 squared, pluskan dengan 19.97 squared, minuskan dengan 2 times 12.67, tambahkan tambahkan dengan 19.97 cos. Cos angle A, CBA, CBA. Okay, so kita nak tahu sudut ni lah, okay. Kita nak tahu sudut ni, okay. Eh, jadi saya selalunya saya akan buat sekiranya yang ni dulu. Yang ni saya akan bawa ke depan. Sebab ini adalah minus, jadi saya pun kira 2 kalikan dengan 16.67 kalikan dengan 19.97. So saya dapat 667998. Jadi saya salin kat sini 665.7998 cos angle CBA sama dengan. Okay, so yang ini saya akan bawa ke sebelah sini. Saya akan bawa ke sini. Okay, so saya perkira, okay, 12.67 kuasa 2 tambah 16.97 kuasa 2. Okay, tolakkan dengan 16.78 kuasa 2 sama dengan. Saya dapat 277.7614. Okey, jadi saya ulang. 12.67 kuasa 2 tambah 16.97 kuasa 2, tolak, ini whisper sini dia tolak, tolak 16.78 kuasa 2. Saya dapat tu 977.7614. Jadi angle CBA sama dengan, okay, yang ini kalau bawa sebelah sini kita akan dapat shift cos. Ni eh, shift cos. Jadi saya tekan calculator. Tekan calculator. Shift cos bracket 277.76.14. 277.7614. Okey, bahagikan dengan sorry, eh, shift cost, eh, shift cost bracket 277.7614 bahagikan dengan 665.7998. Okey, so ini saya bertulis lah dulu cara kerja. So shift cos, jadi cos negative 1 bracket 277.7614 bahagikan dengan 665.7998. Jadi tak nak tulis pun tak apa. Jadi saya dapatlah angle CBA sama dengan, okay, saya dah tekan tadi, equals to, dapatlah 63.65.34. jadi 65.34 darjah. Okey, itu dia. 34 darjah. Okey. Jadi seperti mana dalam yang sign hari tu, jadi yang darjah ni kita ambil sebagai 2 display places saja. Okey. Yang B pula. Okey. Calculate the largest angle of the triangle. Largest angle ni maksudnya merujuk kepada the length yang paling besar sekali opposite dia. Kalau the smallest angle, sini. Sebab ini paling pendek. So, sini sudut paling kecil. So, sini sudut yang paling besar adalah sini. Sebab refer to the length, 14.51 ni paling besar. So, sudut ni. Okay. So, the opposite dengan ni.
Jadi dia akan saya jadi subjek. Jadi 14.51 kuasa 2 sama dengan 11.23 kuasa 2 tambah 8.56 kuasa 2 tolakkan dengan 2, 11.23 dikalikan dengan 8.56. So cos sudut M. Okay, M masuk jadi kepada inilah. Sebenarnya adalah KML. Okay, saya simpulkan M saja boleh. Sebab sudut tu dekat M. Okay. Seperti tadi, yang ini saya bawa ke sebelah kiri. Okay, saya bawa sebelah kiri sana. So saya dapatlah 2 kalikan dengan 11.23 kalikan dengan 8.56. So sama dengan, sini adalah 192.2576. Ini adalah cos sudut M sama dengan, kira ni pula, ini kira yang ini, yang ini dan juga yang ini. Okay, so 11.23 kuasa 2 tambah 8.56 kuasa 2 tolak 14.51 kuasa 2 sama dengan, saya dapat adalah negatif 11.1536. Okay, so nak sudut M sahaja, cos ni sebelah sini kita akan dapat shift cos bracket negatif 11.1536 bahagikan dengan 192.2576. Okay, dapatlah sudut M sama dengan, okay, saya shift cos kan, so shift cos, tekan shift cos bracket negatif 11.1536 bahagikan dengan 192.2576 tutup bracket, jangan lupa, equals to, so dapatlah 93.33 darjah. So 93.33 darjah. Okay, next 93. Okay, so kita dapatlah ini, dapatlah ini. Ha, jadi maksudnya you akan teruskan untuk mencari angle. Okay, mencari angle. Okay, sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, iaitu area. Area of the triangle ABC. Okay, macam tadi, kalau kita opposite-kan, so sini adalah, katakan kita nak ambil sudut A, nak gunakan sudut A. So sudut A ni adalah, opposite-nya adalah A. Ini adalah C, ini adalah B. So ini dipanggil sebagai sudut included sudut, sudut terkandung di dalam ni, included angle. Ni ya, included angle. Jadi kalau kita nak sudutkan A, the area of the triangle ABC equals to 1/2. Okay, oleh kerana kita nak gunakan angle A ni, jadi kita akan dapat yang ikut angle ni, tepi-tepi ni adalah BC. So BC sin A, sebab ini kita nak gunakan sudut ni, setengah kali BC, setengah kali BC angle A. Kalau kita nak gunakan sudut B, yang ini pula, okay, yang ini, jadi ini adalah included angle. So dia adalah C dengan A, maka setengah dia adalah AC sin B. Okay, kalau nak gunakan sudut yang ini, sudut C, so ini included angle dia, sebelah-sebelah. So 1/2 AB sin C. Okay, kita kena pilih lah, kita kena pilih salah satu lah. Okay, so yang kedua pula, ada satu lagi teknik di mana kita tak perlu mencari sudut dia, dipanggil sebagai Heron formula. Okay, Heron formula, kalau sudutnya tak tahu, tapi sebenarnya kita boleh cari sudut lah. Kita boleh gunakan cos kat sini. Okay, kita boleh gunakan cos kat sini.
Tapi oleh kerana tak nak cari, okay, kita akan gunakan rumusnya Heron formula ni. So area triangle ABC equals to, jadi mula-mula kita cari dia punya puratanya dulu. Purata ini, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C, opposite eh, opposite eh. So kita namakan sebagai S. S sama dengan A tambahkan dengan B tambahkan dengan C bahagikan dengan 2. Okay, S ni adalah A tambah B tambah C bahagikan dengan 2. Okay, dan S ni sama dengan A tambah B tambah C bahagikan dengan 2. So area of the triangle ABC adalah iaitu areanya adalah square root AS. So sini adalah S tolakkan dengan A, and then S tolakkan dengan B, dan S tolakkan dengan A. Okay, itu formula dia kalau gunakan Heron eh. Jadi mula-mula kena cari S ni dulu. S ni bukan bagi 3 eh, dia adalah memang bahagi 2. Jadi maksudnya mula-mula kena cari dulu dia punya dia punya S dia. Jadi cari dia punya S dia adalah S sama dengan AB. AB plusakan dengan S tu adalah A tambahkan dengan B tambahkan dengan C. Okay, and then bahagikan dengan 2. Semi perimeter dipanggil eh. Ini adalah semi perimeter. Semi perimeter. Ini S ni eh. Okay, jadi dia punya area area ni adalah square root ni S, S tolak A, S tolak B, S tolak A. Nah, ini dia makan sebagai Heron formula di mana kita tidak ada satu sudut pun, tiga sisi saja yang diketahui. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Okay, find the area of the following triangles. Ini memang dah ada dah, included angle. Okay, yang C itu kita namakan sebagai included angle. Okay, so kita akan gunakan area ABC equals to